Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana, menemui Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII untuk membahas program internet gratis. Kun mengatakan skema pendanaan internet gratis ini nantinya akan bekerja sama dengan perusahaan swasta. Menurut Kun, program internet gratis ini tidak akan merugikan pihak manapun, sebab masyarakat akan mendapat manfaat dari internet gratis. Bukan cuma operator besar.